Pengurus dan anggota cabang PGRI Kecamatan Cikalong Kulon sikapi bencana di dua lokasi, gempa Cianjur dan banjir bandang di Kecamatan Sukanagara, tunjukkan solidaritas sesama guru dengan menyalurkan bantuan sembako dan fasilitas penunjang lainnya yang dibutuhkan oleh para korban. Kita simak liputan selengkapnya. Musibah gempa bumi dahsyat yang menimpa Cianjur 21 November 2022 lalu mengundang perhatian, empati, dan solidaritas yang tinggi di kalangan keluarga besar guru, khususnya PC PGRI Kecamatan Cikalong Kulon. Selama masa tanggap darurat hingga masa pemulihan pasca gempa, dari hari ke hari pengurus dan anggota kompak dan terus bergerak menyalurkan bantuan dari donatur melalui posko PGRI Kecamatan Cikalong Kulon. Diperuntukkan bagi para penyintas yang berlokasi di berbagai titik kecamatan terdampak gempa, diantaranya Kecamatan Cugenang, Warung Kondang, Pacet, hingga menyapa dan memberikan bantuan untuk korban banjir bandang Sukanagara. Menyikapi perkembangan saat ini berkaitan dengan musibah yang menimpa Kabupaten Cianjur, diantaranya Kecamatan Cugenang, Warung Kondang, Yekbrong, Pacet, Sukaresmi, Sukaluyu, dan Cianjur Kota. Kami dari pengurus cabang PGRI Kecamatan Cikalong Kulon ikut prihatin, ikut berduka cita dan bela sungkawa bagi mereka yang meninggal dunia. Kami juga mengucapkan bela sungkawa, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang meninggal husnul khotimah, dan saudara kita yang sekarang masih istirahat di pemukiman mudah-mudahan diberi kesehatan dan kesabaran. Dan selanjutnya kami pun ada sedikit kepedulian buat saudara kita yang saat ini terkena musibah dampak dari gempa Cianjur. Dari PC PGRI Cikalong Kulon ini sudah berkunjung silaturahmi menengok saudara kita di tiga kecamatan, diantaranya ke Kecamatan Cugenang. Kami sudah silaturahmi ke pengurus cabang Cugenang, juga ke daerah Cangklek, juga ke daerah Warung Kondang. Dan saudara kami di sana ada yang tertimpa musibah juga, rumahnya rusak. Dan yang terakhir kemarin, saudara kami di Sukanagara yang musibah banjir. Mudah-mudahan saja mereka yang terkena musibah oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kekuatan lahir batin, diberi kesehatan, dan segera Allah ganti dengan harta yang luar biasa dan yang memadai. Dengan adanya musibah gempa ini, saudara kita, adik-adik kita terganggu belajar di tempat masing-masing. Maka kami pun melaksanakan kegiatan trauma healing untuk sedikit memberikan dorongan motivasi kepada mereka. Mudah-mudahan yang terganggu belajar dapat terbantu, bisa sedikit menambah ilmu pengetahuan dengan bantuan tim yang ke lapangan. Salah satu di antara adalah PGRI pun ikut andil memberikan dorongan kepada mereka yang saat ini membutuhkan bimbingan, arahan tentang belajar di tempat masing-masing. Sementara itu, sebagai korban banjir, Ketua PC PGRI Kecamatan Sukanagara menyampaikan rasa terima kasih atas kepedulian dan solidaritas yang telah ditunjukkan oleh rekan-rekan seprofesi, khususnya dari PC PGRI Kecamatan Cikalong Kulon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya mengucapkan beribu banyak terima kasih terutama kepada Ketua PC dan anggota PGRI Kecamatan Cikalong, terutama kepada Pak Sahidin yang memimpin anggota Ketua PC Cikalong. Yang kedua, terima kasih juga kepada Abah Ruskawan, tokoh masyarakat dari Kabupaten Cianjur yang juga menyempatkan diri untuk hadir di Kecamatan Sukanagara meninjau langsung lokasi
masyarakat yang terkena bencana banjir. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh Ketua PC Baharus Kawan bersama tim mudah-mudahan menjadi amal soleh dan dapat bermanfaat. Insya Allah bermanfaat bagi kami yang terdampak musibah bencana banjir di Kecamatan Sukanegara. Terima kasih. Hal senada juga disampaikan salah satu korban gempa anggota PGRI Kecamatan Cikalong Kulon yang berdomisili di Warung Kondang. Terima kasih Pak atas dukungan dan bantuannya kepada OPC PGRI khusus untuk PGRI Warung Kondang Cikalong. Terima kasih. Sebetulnya saya bingung apa yang harus saya katakan gitu. Jadi ucapan terima kasih saya tuh kayaknya tidak bisa diucapkan dengan kata-kata gitu ya. Ya bang, kalau bahasa Sundanya tuh bangku bahagia, gembira gitu ya. Jadi ada dukungan, ada terutama dukungan moral saya dari khususnya dari Pak Ketua ya. Umumnya mungkin dari anggota-anggota PC PGRI Cikalong. Sekali lagi, saya dan khusus keluarga saya mengucapkan terima kasih banyak karena telah, terutama ya dukungan moral lah, itu yang saya dengar. Mudah-mudahan saya juga dengan keluarga saya bisa menerima dan ikhlas menerima musibah ini. Ya. Tetap mempersatukan diri dengan damai. Sementara itu, bantuan dari PGRI Kabupaten Cianjur untuk anggota PGRI Kecamatan Cikalong Kulon terdampak gempa diserahkan Ketua PC PGRI Cikalong Kulon Senin 2 Januari 2023 yang dipusatkan di Gedung Guru Indonesia GGI Kecamatan Cikalong Kulon. Turut disaksikan Wakil Sekretaris PGRI Kabupaten Cianjur. PGRI Kecamatan Cikalong Kulon mengucapkan terima kasih kepada pengurus PGRI Kabupaten Cianjur yang telah memberikan bantuan kepada kami. Semoga bermanfaat dan berkah. Amin. Kuatkan terus solidaritas dari PGRI untuk dan atas nama kemanusiaan. Iman Sulaiman untuk Kabar Cianjur TV. Sabar dan kewajiban kita.